Mama, kamu udah menjadi psikopat, Mama. Sekarang masaknya udah nggak pakai hati lagi. Darah di mana-mana, Mama. Karena hari ini kita akan bermain cooking Mama ya, guys. Tapi cooking Mama yang berbeda ya, guys ya. Karena si Mama ini sekarang udah menjadi psikopat ya, guys ya. Dan kita akan memasak ayam turki. Jadi langsung aja kita akan start memasak ya, guys ya. Yang pertama adalah mencabut bulu dari kulit. Let's go. Kita cabut dulu bulunya. Ih, gila kayak sampai darahnya di mana? Mama, tangan Mama berlumuran darah, Mama. Nyabutnya kasar banget, guys, sampai darahnya. Oh my god. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan memasukkan tangan kita ke dalam ayam turkinya, guys, dan mengeluarkan organ tubuhnya. Ayo kita selebay dulu pantatnya. Oke, udah dapat hati, dapat jantungnya juga, dapat usus. Usus mana usus? Dapat ususnya, guys. Kita cabut lagi kuat. Ada mobis. Satu lagi mana? Berhasil, cok. Oke, kurang satu ternyata, guys. Tapi nggak apa-apa. Tetap berhasil, guys. Udah, guys. Gitu doang. Nggak ada masak ya, guys. Bener-bener cuma cabutin kulitnya doang, guys. Oke, guys. Sedikit info dari si Mama. Kalau misalnya burung di US itu biasanya lehernya digorok, guys. Ketika mereka sedang tidak sadar, guys, ya. Dan menurut US Department, guys, banyak dari burung itu mati di dalam air panas, guys. Jadi, begitu, guys. Oh, ada bonus apa nih, cuk? Oh, lanjut, guys. Kita bikin... Ini apa, cuy? Kok kayak tai ya, guys, ya? Yaudah, coba kita masak aja ya, guys, ya. Oke, kita disuruh memecahkan telur, guys. Ayo, coba kita pecahin dulu. Kali ini pecahin telur aja kasar-kasar, Ma. Cakep. Apaan telur isi darah, coy? Bagaimana ini telur isi darah, cuk? Nggak bisa dipecahin. Telurnya nggak mau pecah. Malah berhasil, gatu. Oh. Tek. Tek. Perasaan tadi isi darah kena... Oh. Telur setengah jadi ya, cuy, ya. Oke, berhasil. Ih, kenapa ada bulu-bulunya, guys? Gua rasa itu telurnya diambil ketika burungnya udah memasuki berapa bulan, guys. Oke, sekarang kita akan mencampurkan seluruh bahannya ke mangkok ya, guys, ya. Dan akan mengaduknya. Ayo, coba kita masukkan, guys. Oke, di sini ada putih telur sepertinya, guys. Lalu kita masukin, gak tau ini telur apa, mentega. Dan yang terakhir adalah telur yang berdarah tadi, guys. Lalu akan kita aduk, ya. Sesuai arah jarum jam, guys. Wow. Cantik. Terakhir kita akan memasukkan kotoran ini, kita taruh lagi di pantatnya burung tadi ya, guys, ya. Kok warnanya begini, cok? Ini apaan sih, guys? Ya, setidaknya tuh kalau mau masak tuh darahnya dibersihin dulu gitu ya, biar enak dilihat, Mama. Lanjut, kita akan segera menghilangkan kepalanya ya, guys, ya. Mungkin bakal dipeletek, cuy, palanya. Dipotong. Digorek. Oke. Palanya udah kita gesek-gesek ya, guys, ya. Yang terakhir, kita masak. Masa kita masak pas masih berdarah-berdarah begini, guys? Oke, kita nyalain dulu. Ketika temperaturnya di sini, kita pencet, guys. Pas ya. Gua gak sabar ini, kita lihat nih jadinya kayak apa nih ayam turki gua. Apakah emang layak untuk dimakan? Ya, seperti yang kalian lihat, guys. Inilah ayam turkinya ya, guys, ya. Sangat nikmat dan lezat dan bergizi ya, guys, ya. Siapa yang gak nafsu ketika melihat ini ya, guys, ya. Barack Obama aja pasti langsung lahap makannya, guys. Oke, ada info lagi dari Mama bahwa burung turki, guys, sengaja ditumbuhkan secara cepat, guys, sehingga kakinya gak bisa menopang beratnya lagi, guys. Dan lama-lama mati kelaparan, guys. Sangat bermanfaat ya infonya ya, guys, ya. Udah kita dapat bonus lagi nih. Bonus apa nih, cuy? Masih belum kelar, guys. Hidangan terakhir, guys. Membuat sausnya, ya. Kenapa sausnya? Sausnya masih ada burung turki. Bulu-bulu burung turkinya, cu. Oke, sekarang kita akan memotong lehernya, guys. Potong lagi. Yang banyak potongnya. Menjadi 3 bagian. Nice. Lanjut, kita akan membuat sausnya, ya, guys. Yang memasukkan alat-alat ginjal dan... Oke, apinya kita panasin dulu. Kita masukin dulu nih. Nggak tahu sel apa. Jantung dan bumbu-bumbu. Terakhir mentega. Lalu kita aduk ya. Kita angkat dulu nih. Diangkat nih kayaknya, guys. Digorek-gorek. Jadi. Emang ada ya, guys, ya, bumbu yang berbahan ginjal, usus, jantung. Ini benar-benar the real definisi memanfaatkan semua bagian tubuh sehingga tidak ada yang tersisa ya, guys, ya. Kita akan mengangkat lagi sisa
Sisa-sisanya kita angkat ya guys ya. Ekstrak-ekstraknya kita bersihin dulu guys. Biar nggak kotor, cok. Oke, udah bersih noh. Sampai tulang-tulangnya juga dimasukin noh. Ada aduh lejatan bergizi dah pokoknya guys ya. Wey, jadi guys. Sangat enak banget lejat ini. Gua jadi lapar ngelihatnya. Benar-benar lapar lah guys. Bisa kita lihat bumbunya yang masih ada bulunya, ayamnya masih ada darahnya, dan di sebelahnya ada tai guys ya. Sangat enak sekali guys, nggak sabar untuk dicoba. Gue bakal coba termasak sendiri ya guys ya. Dan info terakhir dari si mama bahwa di US 300 miliar burung turki biasanya dibunuh ya guys ya. Dan banyak dari mereka yang menghabiskan waktunya di peternakan pabrik guys, dan nggak punya federal legal proteksi guys. So thank you mama. Oh bonus guys. Udah gak mau deh guys. Gak mau lagi sama mama. Mama psikopat guys. Gue mending masak indomie aja guys. Tapi kelihatan makanan kali ini lezat guys. Oke tofu. Kita akan menghancurkan tahu guys ya. Coba kita hancur dulu. Wow. Sangat cepat dihancurkan oleh tangan. Digrepe-grepe guys. Kayak makanan kali ini enak sih guys. Oh kita cincang cuy. Oh, lanjut lagi kita akan menuangkan sausnya guys di atas tofu tadi guys, tahu tadi. Ayo kita tuangin. Ini darah ya? Oh, bukan darah kan? Seperti saus tiram ya guys ya, kita semprot-semprot dulu. Dan yang terakhir kita akan memasak tahunya guys. Kali ini nggak ada darah-darah ya guys ya. Berarti mama udah tobat sih mama. Wow, apa kena jadi? Wow. Ini this is it. Tofu with carrot and biji kelereng. Mama kasih kita info lagi nih guys. Katanya Turki itu punya personality yang unik guys. Personality itu adalah sama seperti anjing dan kucing ya guys ya. Ada yang sosial, yang ekstrovert, dan ada beberapa yang penyendiri guys. Mama sahabat sama Turki. Mama loves animals. Pala lu loves animals. Darahnya di black-black begitu. Sekarang kita udah melihat bagaimana teganya kita telah membunuh Turki ya guys ya. Wow, kita disuruh jadi VG guys. Oke, jadi mungkin inti dari permainan ini adalah ya guys ya, kita diperlihatkan guys betapa kejamnya orang membunuh Turki ya guys ya. Sehingga jangan membunuh Turki dan jangan memakan daging-daging guys. Jadi VG aja. Mantap. Oke guys, jadi kita sudah memasak semua bersama mama ya, hidangan-hidangannya ya guys ya. So guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe ya guys ya. We'll see you on the next video. Dan komen juga game apa yang harus komen selanjutnya. Gue Chandra izin pamit. Ciao Bella.